Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita bisa ke Johor ya, Stadium Sultan Ibrahim Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini aku akan mereaction video Cak Lonjong ketika berkunjung ke Stadium Sultan Ibrahim. Dan ternyata beliau fannya juga cukup banyak ya. Bahkan beliau dikasih hadiah atau oleh-oleh daripada fan-fannya yang ada di Malaysia. Dan memang beliau ingin kesini juga ingin bersilaturahmi sama penggemarnya yang ada di Malaysia juga. Dan ternyata luar biasa, beliau interviewnya sama cewek-cewek dan bukan main. Awas Cak Lonjong nanti istrinya di rumah marah-marah loh. Mari kita simak video daripada keseruan Cak Lonjong ketika berkunjung ke Stadium Sultan Ibrahim. Baru 74 tahun. Mbah ini ya, bahasa Jawanya Mbah. Kalau bahasa Malaysianya itu istrinya muda. Oh iya, harus. Mantap ya. Wow, semangat luar biasa Atuk ya. Walaupun sudah umur 70 lebih tapi jiwanya jiwa muda untuk selalu mendukung pasukan JDT atau lebih dikenal pasukan Harimau Selatan. Istrinya katanya masih muda. Semangat Atuk, semoga sehat panjang umur ya, luar biasa dukungan Atuknya ya. Wah, mantap. Ayo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping saya ini ada salah satu fans dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Cak Lonjong dalam interviewnya. Panggilannya apa? Panggilnya Citra. Citra, oke. Asli, anak Johor Jati. Waduh, Cak Lonjong kalau sudah begini ingat rumah, Cak, ingat rumah. Hati-hati ya, Cak. Awas nanti kalau bininya marah-marah. Kalau sudah dapat senggolan cewek cantik seperti ini, Cak Lonjong udah lupa. JCT. Serius? Oke, kalau dari player kakaknya paling minat siapa? Bekson, itu sang pencetak gol itu Rek ya. Oke, terima kasih Kak Citra namanya ya. Oke, terima kasih, saya Cak Lonjong, salam kenal. Oke, kita cari yang lain. Kak, thank you ya. Nah Rek, akhirnya kita ketemu lagi dengan ada dua fans JDT. Wah, comel-comel ya. Awas Cak Lonjong, awas. Awas nanti istrinya salah paham. Bisa bergaduh asli nanti lo Cak Lonjong sama istrinya. Aku sebenarnya Indonesia. Oh iya? Wah. Aroma, asal sana. Orang tua? Asal sana? Iya. Ini makanya kenapa kita disebut serumpun mungkin ya. Ini salah satunya ya. Kak, maaf namanya siapa? Aliana. Aliana, ini? Afika. Afika. Oh, comel-comel. Ini kalau aku boleh tahu, ini prediksi skor, TK skornya berapa ini dengan PG City? 5-0. Kak? Sama, 5-0 ya. Oke, kita lihat nanti guys apakah kira-kira 5-0. Kalau dari player, kira-kira ini siapa yang paling diminati? Bekson. Tadi Bekson loh, sekarang Bekson lagi. Kalau akaknya? Sama. Sama juga. Bekson ini memang top ya. Oke Kak, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini kita ketemu lagi. Ada adik-adik. Aku kan manggilnya apa ya? Kakak atau adik-adik ini ya? Ini adik-adik ini juga peminat dari JDT. Dek, kalau dari adik-adiknya masih malu-malu, Cak. Kira-kira kelihatan sekali ya adiknya ini masih malu-malu banget loh. Berapa? Wih, Cak Lonjong ini kok juga diinterview adik-adik kecil ini. 3-0. Nama-nama, sorry saya nama. Nama lupa aku. Aina. Aina, ada? Alicia. Alicia. Oke. Aina sama Alicia peminat dari JDT, player yang mana yang paling diminati? Arif Aiman. Bekson. Dari tadi Bekson terus loh ya. Oke, terima kasih sudah ganggu waktunya ya. Semoga JDT menang hari ini. Alhamdulillah ketemu guys. Nama? Nama saya Nazari. Nazari, halo Bang Nazari. Alhamdulillah. Oh iya, saya dari tadi tuh mau masuk ke JDT. Wah, aku agak gemetar aku.
Ya Allah, ini mah bagai mimpi ini. Akhirnya bisa kesini juga, Rek. Alhamdulillah. Saya dapat tahu dekat satu YouTuber Indonesia katanya ya. Si Lonjong nak datang sini. Ya, memang. Ah, itu yang saya cakap dengan kawan saya. Oh. Saya ambil cuti nak datang sini. Waduh, aduh, alhamdulillah. Ketemu lagi, ketemu lagi. Lihat, nonton nanti. Nah, nonton. Gate berapa, Bang? Asik. Bersama kita, kita gate sih kita ya. Kita getsi kita. Kita getsi. Rek, ini dia ya fans dari Cak Lonjong dan juga JDT. Nama siapa, Bang? Ijat. Siapa? Ijat. Ijat. Ah, Bang Ijat, terima kasih sudah mau ketemu dengan saya. Alhamdulillah. Juga. Boleh, 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 boleh. Boleh. Dan kita pun siapa ya? Bang Rek, Bang Rek, tolong foto. Oke, oke, beres, beres. Aku jadi tukang foto aja. Ini. Tukang foto aja. Ini. Andi. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu. Lu geser lagi sih. Ah, di tengah aja lah. Lagi. Alamak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow, luar biasa pemandangan yang sangat indah ya. Jadi hari ini Cak Lonjong tidak hanya sekedar melihat atau mengunjungi atau menonton sepak bola, tapi beliau juga mendapat sambutan dari subscribernya yang begitu luar biasa. Guys, aku dikasih hadiah loh. Ya Allah, Bang. Ini apa ini? Wah, ya. Terima kasih, Bang ya. Terima kasih, aduh dikasih bingkisan, alhamdulillah. Otosan. Udah tadi. Nah, begini ya. Masya Allah, luar biasa ya Cak Lonjong mendapat hadiah atau bingkisan dari subscribernya. Wow, Masya Allah, ternyata hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu begitu damai. Dan untuk sahabat-sahabatku, inilah keharmonisan Indonesia dan Malaysia di dunia nyata. Terima kasih, Bang. Guys, ketemu lagi dengan fans dari JDT. Bang, namanya siapa, Bang? Zali. Cak Wong Jowo, Cak. Zali. Ini Wong Jowo. Wong Jowo. Oh, alhamdulillah ketemu dulur Jowo nang ngene kene. Namanya siapa, Bang? Cak Jawa Rudin panggilan. Dimangan Wak Deng. Wak Deng. Oh, Wak Deng. Oh, orang Bukit Jawa. Lagi Jawa. Oh, alah. Ya. Wak Deng jenenge, Rek. Wak Lonjong, Wak Daeng. Matur suwun, matur suwun. Mana rambutku yang itu? Mana? Yang mana? Langkon, Langkon. Kalau dalam studio macam-macam baju yang kamu pakai. Belangkon ini masa saya ke Malaysia bawa belangkon, Pak De. Apa? Harusnya ya, harusnya. Tapi ya, iya, tapi ketinggalan di Indonesia, maaf ya. Ternyata abang-abangnya ini adalah keturunan dari Jawa, dan memang di negeri Johor itu banyak sekali orang Jawa ya. Oh, ketemu lagi, Rek. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaminya di sana, Cak. Mana suaminya? Suaminya pemalu. Duh, suruh sini kesalin sekalian. Waduh. Mana? Ini apa itu? Oh, abangnya suruh sini. Sendirian? Enggak, maksudnya ada anak-anak atau? Dua orang, ikut juga? Kak, anak aja tak ikut, sama dua orang aja. Oh, kakak namanya siapa, Kak? Kani. Hai, alhamdulillah ketemu fans dari JDT ya. Sering lihat? Sering. Alhamdulillah. Oh, katanya nampak GSSI, oh kira. Iya. Ternyata aku kalah sama Cak Lonjong. Aku tadi itu. Beliau ternyata fan-fannya di Johor banyak sekali ya. Kalau aku sih nggak banyak sih, cuman kalau kemarin juga banyak sahabat-sahabat saya yang juga menyapa Wak Lur. Jadi kalau saya di Stadion JDT selalu dipanggil Wak Lur, karena di TikTok saya itu cukup ramai ya orang yang tahu saya. Luar biasa, ternyata peminat Cak Lonjong banyak juga ya di Johor. Ramai yang tahu Cak Lonjong. Wah, Cak Lonjong. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga sukses, Cak. Amin ya rabbal alamin, dan saya pun juga sangat bahagia melihatnya. Masyaallah. Kak, ini
apa baju yang seperti dipakai Hector Budukliu kan seperti ini biasanya. Hector coach. Nah, coach ini. Coach bajunya seperti ini. Mau beli yang jersey mahal kan? Enggak ada duit. Fik, ambil kamar Fik. Foto. Oh. Nama siapa, Bang? Saya Muhammad. Panggilannya Bang siapa? Muhammad. Bang Muhammad ya. Bang Muhammad. Mantap, guys. Aku mau beli tapi tanah lah mahal. Makasih, Bang. Tenang, Cak, tenang. Insya Allah nanti kalau ada rezeki tak belikan t-shirt yang original buat Cak Lonjong ya. Wow, luar biasa, dapat kenalan lagi ya. Peminatnya memang sangat cukup ramai ya. Cak Lonjong di mana-mana ada orang yang tahu, ada orang yang kenal. Wow. Kak, namanya siapa, Kak? Adi Wahiman. Kak Ila. Nah, ini Kak Ila. Hati-hati lu. Abang saat dulu. Tadi habis aku sama suaminya. Kami pun tadi dari. Halo. Assalamualaikum. Api. Oh, ada Atok juga. Oh, ya. Oh iya. Tadi saya di sini enggak tahu. Enggak ada misainya. Ah, itu dia misainya. Atuknya tanya sama Cak Lonjong, misainya di mana? Enggak ada misainya. Ini ya, bahasa Jawanya Mbah. Kalau bahasa Malaysianya Atuk. Istrinya muda. Oh iya, harus. Wah. Mantap ya. Terima kasih, sehat-sehat Atuk ya. Sehat-sehat. Jumpa kita ya. Alhamdulillah, jumpa lagi. Serumpun. Ya, serumpun memang itu. Sehat selalu Atuk. Semoga aku juga bisa berjumpa sama Atuknya. Itulah keseruan video daripada channel Cak Lonjong. Untuk video lengkapnya, Anda langsung bisa cek di link deskripsi. Jadi saya tidak mereaction dengan video panjang ya, soalnya sangat terlalu panjang. Saya hanya mereaction yang seru-serunya saja. Wow, luar biasa. Bahkan beliau menang banyak. Dapat sambutan dari fan-fannya. Lah, kalau Toha Channel belum punya fan. Fan-nya masih sedikit ya, sabar aja. Soalnya channelnya baru kecil ya. Tapi insya Allah nanti suatu saat mudah-mudahan channelnya bisa berkembang menjadi besar. Dan selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jadi apapun dalam sepak bola, kita harus tetap jaga kerukunan. Jangan sampai kita tidak rukun ya kan. Toh kalau kita rukun, damai, indah, itu sangat menyenangkan. Rasisme itu tidak ada gunanya, ya kan? Jangan menuruti nafsu angkara murka yang hanya akan mendatangkan kerugian. Lebih baik kita cinta damai, peace Indonesia, Malaysia, serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.